Usai beri kado rumah buat Azam, Natalie ungkap isi hatinya soal Azam sudah sayang Azam. Usia Azam kini sudah masuk ke 9 bulan. Di tengah bertambahnya usia Azam, sang ibunda Natalie terus berikan yang terbaik buat Azam. Natalie sang ibunda terus bersemangat jalani hidupnya dan juga menatap masa depannya dengan optimis. Senyuman Azamlah yang kini bikin Natalie selalu bahagia dan ceria di setiap saat. Pada unggahannya terbaru di Instagramnya, Natalie terlihat bercerita tentang Azam buah hatinya yang selalu memberikan dirinya kebahagiaan. Pada postingannya tersebut, Azam terlihat tersenyum di pangkuan Bunda Natalie. Natalie juga terlihat tersenyum saat gendong buah hatinya tersebut. Hal yang sama juga dirasakan ayah Sule yang juga bahagia lihat Azam tersenyum. Bahkan Sule selalu meluangkan waktunya demi buah hatinya yang pintar itu. Walau dekat banyak wanita-wanita cantik, namun Sule belum memikirkan soal jodohnya. Ayah Sule lebih mengutamakan masa depan Azam, begitu juga Bunda Natalie. Masih di unggahan Natalie, caption yang dituliskan Natalie dengan bahasa Inggris itu pun direspon banyak netizen. Azam anak soleh masya Allah, harta terbesarnya Bunda Natal, komentar salah satu netizen.